ini. Gak boleh kayak gitu dong, harus bayar bapaknya. Pak, gak boleh kayak gitu, bapak harus bayar ini. Apaan sih, Pak? Oke, sekarang kita lagi di perjalanan menuju Kampung Pasir Angin Cijeruk Bogor. Nah, kita mau bertemu dengan penerima bedah rumah, itu bernama Bapak Jujun Junaedi, penjual asongan keliling. Kata menurut informasi yang kita dapat, Bapak Junaedi ini jualan di dekat lampu merah, kalau nggak di daerah pasar. Jadi kita masih mau cari tahu dulu di mana. Nah, ini Pak, kita udah di depan, udah ada di atas lampu merah ini. Coba Bapak boleh tanya dulu nggak, Pak? Oke, Pak. Ya. Nah, ini lampu merah, Pak. Pak, Jujun Junaedi. Pak. Bapak nanya, Pak. Saya mau nyari bapak-bapak yang suka jualan asongan di sini, namanya Pak Jujun Junaedi, di mana ya? Oh, itu, Pak. Itu. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Di mana, Pak Yuli? Bapak nyari bapak pedagang itu. Pak Jujun itu yang ini. Oh, mana-mana. Coba saya lihat. Oh, ini dia. Jadi gimana, Pak? Kita berhenti dulu di sini apa gimana? Cari tempat aja deh. Oke, sekarang kita udah bertemu sama Pak Jujun. Nah, kita sekarang mau parkir mobil dulu dan kita langsung turun ke tempat Pak Jujun jualan. Good luck ya. Oke. Gua tunggu kabar ya. Oke, siap. Bapak. Ya. Bapak namanya siapa? Pak Jujun Junaedi. Jujun Junaedi. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri, saya mahasiswi. Iya. Saya pengen ngikutin keseharian Bapak nih. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Ya udah, saya ikutin bantuin Bapak jualan boleh? Boleh. Alhamdulillah. Bapak hujan-hujan begini kok jualan? Ya, nama-nama dikit-dikit aja tuh. Kelebihannya. Oh gitu. Bapak jualan kayak gini udah lama, Pak? Udah lama. Udah ya. Berapa lama? Ada 5 bulan. Lima bulan? Iya. Bapak jualan kayak gini seharinya dapat berapa, Pak? Seharinya dapat ada 30 ribu. 30 seharinya. Ribu. Ya. Ini cukup, Pak, buat mencukupi itu? Ya, cukup-cukupnya aja. Ya udah, Pak, yuk saya bantuin Bapak jualan. Ini Bapak mau kemana jualannya? Dari sini aja. Di sini Ngatong. Aja? Dari Ngatong. Oh, asongan gini doang. Ya. Nunggu-nunggu orang yang mau beli kalau yang lagi. Yang itu lewat. Saya bantuin bawa airnya ya, Pak. Airnya, atau bawa, tisunya. Kayaknya kita minggir dulu, Pak. Ini lampu hijau soalnya. Bahaya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Saya temannya si Neng ini. Terima kasih ya, Pak. Oke. Yuk, Pak, kita lanjut lagi jualan. Siapa tahu ada yang mau. Ya. Coba tawar. Mau air, Pak? Air, Pak. Hati-hati, Pak. Udah lampu hijau. Kita ke pinggir dulu, Pak. Coba ya, saya bawa. Bismillah. Ayo, Pak. Yuk, ini udah lampu merah, Pak. Ini mau kemana? Yuk, turun. Air, tisu. Air tisunya, Pak. Oke, makasih. Oke, Pak. Pak, sini. Ini, Pak. Mobil. Air tisu. Air tisu, Pak. Udah lampu hijau. Kita mau cobain ke depan sana, Pak. Ayo lewat sini, Pak. Hati-hati, Pak. Saya capek loh, Pak, bawa gini aja. Cerita dong, Pak, apa gitu selain Bapak kerja jadi asongan keliling, kerja apa lagi? Bapak kerja bikin batang kuah, itu pacul. Oh, bisa? Bisa. Oke. Terus, itu Bapak kalau ngerjainnya pas kapan? Dari jam 6. 6 pagi. Nanti jam sore. Oh, selesai jualan asongan ini. Iya, sampai jam 11 malam.
terus jualan dari sini. Saya pengen lihat Bapak bikin batang cangkul itu seperti apa. Saya pengen lihat. Ya. Saya pengen tahu rumah Bapak di mana. Boleh nggak? Boleh. Oke, Pak. Bapak pendapatan jualan asongan keliling 30.000 tuh kalau gimana, Pak? Kalau lagi ada, kalau lagi rame atau lagi sepi gitu. Kalau lagi sepi mah 20.000. Kalau lagi sepi 20.000. 30.000 tuh cukup nggak, Pak, untuk kebutuhan Bapak beli beras, beli sembako, untuk mencukupi kebutuhan Bapak, keluarga Bapak? Ya, cukup. Bapak pernah nggak, Pak, seharian gitu nggak bisa makan, bingung mau makan apa karena nggak ada stok makanan di rumah? Ya, itu makannya kerupuk singkong. Makan apa, Pak? Kerupuk singkong. Kerupuk singkong. Kerupuk singkong. Kerupuk singkong. Oh, iya, iya. Buat celana sama baju buat makan. Laku, Pak, baju celana dijual begitu? Laku. Ampun, Pak. Ayo, Pak, kita tawarin tuh, Pak. Itu, Pak, lampu merah di situ, ada mobil sama angkot. Pelan-pelan, Bapak semangat banget sih. Harus semangat. Air. 5.000. 5.000, Bu. Ayo, Pak, kita jualan lagi. Tadi. Ya. Bapak nggak lapar gitu, Pak? Nggak. Bapak lagi pengen makan apa? Ya, makan aja. Apa aja? Nah, ini ada bakso nih, Pak. Ya. Yuk, Bapak mau bakso nggak? Boleh, Pak. Ya udah, kita makan bakso di sini ya. Boleh. Misi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Oh, Bapak mau bakso atau mie ayam bakso? Bakso aja. Mau bakso? Ya. Baksonya dua ya. Ini ditaruh aja dulu, Pak. Taruh. Bu, boleh taruh di sini ya, Bu, ya? Boleh. Silakan. Campur ya? Iya, campur. Iya, campur. Ya, Pak, kita duduk. Alhamdulillah, duduk bentar ya. Bapak seharian tuh kan tadi kita udah keliling-keliling ya. Bapak tuh nggak lapar, emangnya nggak makan-makan? Nggak. Kok nggak lapar sih, Pak? Ini kan udah harusnya Bapak makan. Tadi sih uangnya buat pulang nggak ada. Buat istri ya, Pak? Ya, buat anak. Bapak angkat itu, saya bayar dulu ya, Pak. Berapa, Bu? 30 ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Pak. Pak, ini bayarnya, Pak, ya. Bayar dong, Pak. Boleh hubungi yang di sini. Gak boleh kayak gitu dong, harus bayar bapaknya. Pak, gak boleh kayak gitu, Bapak harus bayar ini. Apaan sih, Pak? Jangan, gak apa-apa. Rezeki dari mana aja? Masuk, Pak. Udah aja. Tapi kan itu lumayan, Pak. Kok Bapak masih baik sih mau bayar? Gak usah dibayar. Bapak mau duduk aja dulu deh, istirahat, Bapak. Bapak, tapi itu lumayan, tau, Pak. Kenapa sih gak mau? Malah diikhlasin aja kayak gitu. Ya.
biarin kita cerita aja nih daripada ribut ya kita aja. Baik banget Bapak. Udah atur tadi nolong. Rezeki dari mana aja? Ya rezeki mah dari mana aja. Dari sini juga Bapak pasti dapat. Bapak yang mana? Sana. Masih di belakang wajib? Iya. Udah bagus-bagus sih rumahnya. Iya. Yang mana Pak rumahnya, yang ini, Pak? Yang ini. Yang mana? Ini. Oh, ini? Iya. Oh. Akhirnya kita sampai juga. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini istri saya, itu anak saya, ini anak saya. Oh gitu. Ya. Bu, punten. Ya. Saya Putri. Ya. Maaf mengganggu. Ya. Ini lagi ngapain? Ini lagi bersih-bersih. Ini rontok. Buat dijualin ya, Bu? Iya. Bapak mau masuk dulu? Oh iya, Pak. Bu, ini saya sama teman-teman kenalin. Iya. Ya. Anu kayak gini udah lama Bu kerja? Udah lama. Udah lama? Iya. Maaf Bu, ini penghasilannya berapa kalau hasil dari jualan kayak gini? Gini mah kalau per kilo cuma 1.000. Tiap hari begini. Tapi anak-anaknya rajin ya, bantuin. Sampai jam berapa Bu kayak gini Bu? Ini tergantung kalau banyak mah kadang sampai malam. Dikelarin sampai habis? Iya. Dan sampai jam 11. Kalau gimana lagi banyaknya, sekarang kan banyak. Alhamdulillah ya. Ini adik-adik pada sekolah? Iya. Kelas berapa? Kamu masih ikut Tia ya namanya ya? Iya. Kelas berapa kamu? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Kalau kamu? Kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP sih 2 tahun doang sekolahnya. Itu kenapa Bu? Kok bisa sampai parah banget bolongnya? Itu kalau hujan gede. Kalau hujan gede? Iya, pada bocor gitu.